إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعذرك ما علمتناه فرده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. كتب الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي رحمه الله تعالى قال: فصل. وتجب زكاة الفطر بشروط: إدراك غروب الشمس ليلة العيد، وأن يكون مسلما، وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن دينه ومؤنته ومؤونته ومؤونة من عليه مؤنته ليلة العيد ويومه، وعن دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه. وتجب عمن في نفقته من المسلمين من زوجة وولد ووالد ومملوك. والواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد، وإن قدر على بعضه فقد أخرجه، ويجوز إخراجها في رمضان، ويسن قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يومه. كتب الحبيب Abdullah Bafadl Al-Hadrami rahimahullah, faslun ay fi zakatil fitr. Ini satu fasal pada menyatakan zakat fitrah. Ini nauk yang kelima daripada beberapa nauk zakat, beberapa bagai zakat, iaitu namanya zakat fitrah. Dinamakan sebagai zakat fitrah ni sebab dia wajib ketika fitr, ketika berbuka manusia habis puasa pada bulan Ramadan. Fitru fitri, fitrah ataupun fitri ni apa nama, zakatil fitr tanpa tamarbutah, zakat fitir kita panggil, iaitu zakat ketika membuka puasa pada akhir Ramadan. Asal maknanya sebab kewajipan dia tu ialah pada hari terakhir Ramadan dan ketika masuk malam pertama pada bulan Syawal. Disebut juga sebagai zakat fitrah, macam yang kita selalu sebut pun nama dia jugalah zakat fitrah. Sebab fitrah dengan makna khilqah, dengan nama diri, fitrah dengan makna khilqah, kejadian, zakat kejadian, zakat atas badan manusia maksudnya, zakat di atas badan manusia. Maka zakat fitrah ni kena atas setiap yang bernyawa lah, yang cukup syarat, tanpa mengira dia ada apa nama, dia ada perniagaan ke, dia tak ada perniagaan ke, dia kaya ke, dia miskin ke, dia senang ke, dia susah ke, dan sebagainya. Tak kira dia laki ke, dia perempuan ke, dia ada ternakan ke, dia tak ada ternakan ke, dia ada mah ke, tak ada mah ke, tak kira. Asalkan dia hidup, dia bernyawa, dia hidup pada bulan Ramadan dan pada bulan Syawal, maka zakat maka badannya tu perlu dikeluarkan zakat. Maka badannya tu perlu dizakatkan. Dalam setengah bahasa orang tua disebut zakat kepala. Bila orang marah dan sebagainya,
Orang sebut kepala dia tu dibayar zakat. Zakat yang dimaksudkan ialah zakat fitrah, zakat kejadian. Zakat kejadian seorang manusia. Kita sebut zakat fitrah lah. Juga disebut sebagai zakatul badan. Sama lah, zakatul badan. Sebab dia dikeluarkan zakat ke atas badan setiap orang yang wajib ataupun yang layak. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi sebut zakatul fitri tuhratun lissaimi minar rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitir, zakat fitrah ialah tuhratun, satu kesucian, satu penyucian, lissaimi, bagi yang berpuasa, minar rafathi, penyucian daripada segala kotor-kotor hidup, segala kekotoran hidup. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan dia jadi makanan bagi fuqara dan orang-orang miskin, bagi orang fakir dan miskin. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh sebut zakatul fitri tanpa tuan merbutah, boleh sebut zakatul fitrah, zakat fitrah macam kita nak sebut tu, ataupun disebut dengan zakatul badan, zakat badan pun, semua tu nama-nama dia belakang. Qala rahimahullahu ta'ala wa tajibu zakatul fitri bisyurutin, dan wajiblah zakat fitrah itu dengan beberapa syarat. Wajib zakat fitrah ni wajib secara ijma', wa yajibu ay ijma'an, secara ijma'nya wajib secara ijma' zakat fitrah bisyurutin, dengan beberapa syarat. Yang pertamanya idraku ghurubi syamsi lailatul aid, mendapat ghurubi syamsi, mendapat terbenamnya matahari, lailatul aid, pada malam raya. Malam raya, malam raya puasa lah, lailatul aid, aidil fitri, iaitu pada malam satu Syawal. Pada malam satu Syawal dia dapat, maksudnya dia hidup pada ketika habis bulan, habis Ramadan dan masuk Syawal. Dia hidup di peralihan tu, maksudnya dia sempat hujung, dia sempat hujung Ramadan. Dia sempat hujung Ramadan dan dia sempat awal Syawal. Dia sempat hidup pada dua masa, pada maksudnya dia sempat hidup pada awal, pada dua masa. Mendapat mendapat terbenamnya matahari Lailatul Aid, terbenamnya matahari pada malam puasa, malam raya, maksudnya kita sedang berpuasa lah pada hari tu, dan hari 29 ataupun 30 Ramadan. Kemudian terbenam matahari, terbenam matahari tu masuk malam raya, masuk satu Syawal malamnya, esok baru kita semayang raya. Maka kalau orang yang mendapat terbenam matahari pada malam raya tu, maksudnya dia hidup pada ketika akhir Ramadan dan dia masih lagi hidup pada ketika awal Syawal, maka wajib zakat fitrah ke atas diri dia. Itu dia sebahagian kitab menggunakan ibarat idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Idraku juz'in min Ramadan wa idwa juz'in min Syawal, mendapat satu juzuk daripada Ramadan, iaitu akhirnya, akhir Ramadan tu sebelum terbenam matahari, kita kata asar, hari terakhir Ramadan. Wa idraku juz'in min Syawal, dan mendapat satu juzuk daripada Syawal, iaitu setelah terbenamnya matahari, selepasnya masuk waktu maghrib, selepas kita buka puasa. Orang yang dapat dua masa ni, hujung Ramadan dia dapat, awal Syawal pun dia dapat, maka wajib fitrah ke atas diri dia, walaupun dia budak baru lahir 3 jam lepas contohnya. Maka dia tak kisah, dia balik angka, dia tak balik angka, dia baru beranak ke, dia baru apa pun, dan dia lahir contohnya asar, hari terakhir Ramadan, malam tu nak takbir raya lah, asar tu dia lahir. Seorang budak lahir pada asar bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, contoh asar 30 Ramadan, esok 1 Syawal, esok nak semayang raya, malam ni nak takbir raya lah, jadi buka puasa malam ni, buka puasa lah untuk Ramadan tahun tu. Maka dia lahir asar, ataupun dia lahir kita kata sejam sebelum masuk maghrib, maka sejam sebelum masuk maghrib tu masih lagi Ramadan, selepas maghrib masuk Syawal, dan dia hidup sampailah masuk maghrib. Setelah masuk maghrib dia masih lagi hidup, maka wajib
zakat fitrah ke atas bayi tersebut, sebab dia dapat dua juzuk daripada tempoh tersebut, satu juzuk Ramadan, satu sujuk, satu juzuk Syawal. Itu yang dimaksudkan dengan idraku ghurubi syamsi, mendapat terbenamnya matahari pada malam raya, mendapat terbenamnya matahari, sempat menyaksikan terbenam matahari pada malam raya. Dia malam raya bukannya hari ini raya, malam ni tak, bukan. Hari ini raya, malam raya malam lah. Kita macam contoh kata hari ini hari lah kita puasa, contoh hari ini hari lah kita puasa. Malam tu, malam tu dia panggil malam raya. Sebab malam tu kita dah takbir raya dan sebagainya, esok baru hari raya. Jadi malam tu malam raya. Jadi bayangkan hari ini ni hari lah kita puasa. Dan hari lah kita puasa, lagi setengah jam ataupun lagi sejam contohnya nak masuk maghrib, seorang bayi lahir. Seorang bayi lahir. Maka dia dapat sejuzuk daripada akhir Ramadan. Dan dia terus hidup, bayi itu sebut sihat, alhamdulillah, panjang umur dan sebagainya. Dia hidup sampailah masuk maghrib dan selepas maghrib. Maksudnya ketika masuk bulan Syawal tu dia hidup juga. Maka dia dapat satu juzuk daripada Ramadan, satu juzuk daripada Syawal. Maka dia wajib zakat fitrah. Wajib dibayar zakat fitrah ke atas dirinya. Siapa dia nak bayar? Sama kalau dia kaya, dia ada reta dia sendiri, contoh dia dapat melalui pesaka dan sebagainya, buat keluar pakai duit dia lah, kalau dia kaya lah. Kalau dia bukan orang kaya, dia tak ada hartanya yang sendiri, maka warisnya lah yang wajib mengeluarkan zakat ke atas diri dia, ayah dia, tok wan dia dan sebagainya. Itu syarat yang pertama. Yang keduanya, wa an yakuna musliman. Yang keduanya, yang keduanya bahawa adalah ia, bahawa adalah ia, ia muzaki tu, yang mengeluarkan zakat tu, ataupun yang wajib zakat tu, man yajibu alaihi zakat tu, man tajibu alaihi zakat tu, orang yang wajib atasnya zakat tu, musliman, dia orang Islam. Maka kalau dia bukan Islam, tak wajib zakat. Kalau dia bukan Islam, tak wajib zakat. Yang ketiganya, wa an yakuna ma yukhrijuhu fadilan 'indainihi wa ma'unatihi wa ma'unati man 'alayhi ma'unatuhu lailatul 'idi wa yawmahu. Yang ketiganya, bahawa adalah, wa an yakuna ma yukhrijuhu, apa yang dikeluarkannya, apa yang dikeluarkannya tu, ma tu minaz zakat lah, zakat yang dikeluarkan tu, yang dikeluarkan tu ialah fadilan, lebih andainihi, daripada hutangnya, lebih daripada hutangnya. Wa ma'unatihi, dan perbelanjaannya. Wa ma'unati man alaihi ma'unatahu, wa ma'unati man alaihi ma'unatuhu, dan perbelanjaan orang yang wajib di atasnya menafkahinya. Lailatul Aidi, pada malam raya, wa yaumihi, dan pada siangnya siang raya. Pada malam raya dan siangnya siang raya. Lagi tak kita bincang, wa andasti thawbin. Atah pada andainihi lagi. Wa an yakuna ma yukhrijuhu fadilan andasti thawbin. Dan lebih daripada satu persalinan pakaian, sepersalinan pakaian, dasti saubin, satu persalinan pakaian, maksudnya persalinan yang lengkap lah, baju seluar lebay, kalau yang jenis berlebay dan sebagainya, kalau yang jenis bertudung, bertudung, pakaian dalam dan sebagainya, lebih daripada yang diperlukan. Yaliqu bihi, yang layak dengannya. Lebih lagi, wa maskanin, dan daripada tempat tinggal, wa khadimin, dan pekerja khadam, yahtaju ilaihi, yang berhajat ia, ia man tu, orang yang wajib zakat tu, ilaihi, kepadanya, kepada khadim, kepadanya, kepada kullun min maskanin wa khadimin, balik pada dua-dua, tempat tinggal dan pekerja ataupun pelayan yang dia hajatkan kepadanya. Baik, maka syarat yang ketiga ni dia besar, tapi dia kembali kepada satu makna yang mudah, iaitu wajib zakat ke atas mereka yang mempunyai perbelanjaan yang lebih daripada keperluan.
Nah, itu dia ada, maksudnya setiap hari dia perlukan belanja, setiap hari dia perlukan wang tunai ataupun makanan untuk dia gunakan setiap hari. Bila lebih daripada apa yang dia perlukan untuk hari tersebut, hari raya tersebut, bila lebih daripada keperluan pada hari raya tersebut, wajib atasnya zakat. Dia tak mesti kaya maksudnya. Dia cuma kalau ada lebih, maka yang lebih itulah yang wajib zakat. Kita baca balik. Wa an yakuna ma yukhrijuhu. Syarat ni panjang tapi dia diringkas je maknanya. Wa an yakuna ma yukhrijuhu, dan bahawa adalah ma perkara yang yang mengeluar ia akan dia, maksudnya zakat yang nak dikeluarkan itu tu fadilan lebih andainihi daripada hutangnya. Hutang sini ada dua lah. Satu hutang yang muajjal, satu hutang yang muajjal. Satu hutang yang segera perlu dibayar, satu lagi hutang yang ada tempoh akan datang untuk dibayar. Hutang yang bertangguh dia panggil. Hutang yang contoh hutang reta bulanan, hutang yang kena bayar lagi 3 bulan lagi ataupun 6 bulan lagi, hutang rumah, sewa dan sebagainya, yang jenis hutang-hutang yang kena bayar. Tapi bukan la-la tu minta, yang tu dia panggil hutang yang muajjal. Satu lagi yang muajjal dengan ain, hutang yang perlu segera dibayar, dah sampai masa dah untuk dibayar. Maka kedua-dua jenis hutang ni, kalau hutang yang jenis hutang yang muajjal, hutang yang perlu segera dibayar, maka dia diambil kira dalam kewajipan zakat. Dia ada makanan ataupun dia ada perbelanjaan, dia ada wang ringgit dan sebagainya, tapi wang ringgit itu perlu untuk dibayar hutang. Kalau dia keluar zakat, tak lepas untuk bayar hutang. Kalau dia bayar hutang, maka dah tak ada dah untuk keluarkan zakat contohnya. Ni hutang yang muajjal ni, hutang yang perlu disegerakan, hutang yang dah sampai masa untuk dibayar. Maka dia kena dahulukan bayar hutang. Dia kena dahulukan bayar hutang. Bila dia bayar hutang contohnya, maka habis duit, habis belanja, tak ada untuk dikeluarkan sebagai zakat. Tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Satu, kalau hutang yang muajjal dengan hamzah, hutang yang muajjal, hutang yang ada tempoh untuk dibayar, bukan kena bayar sekarang, bukan kena bayar segera. Contohnya raya tengah tahun, raya tengah bulan. Raya contohnya 16 hari bulan ke, 14 hari bulan ke, 15 hari bulan ke, 10 hari bulan ke, nak bayar hutang 28 hari bulan contohnya, maka itu dipanggil muajjal lah, yang bukan kena bayar sekarang, nanti ni kena bayar, ada sampai masa dia kena bayar. Maka yang tu khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Kalau Imam Ibn Hajar, hutang yang macam tu tu pun dikira, kalau dia bayar, kalau dia gunakan duit yang ada tu untuk nak bayar hutang tu, maka tak ada perbelanjaan dia untuk dia boleh keluarkan zakat. Maka ikut Imam Ibn Hajar tak wajib zakat. Khilaf bagi Imam Ramli. Imam Ramli kata hutang yang muajjal tak masuk dalam kiraan sama ada dia wajib zakat ataupun tak wajib zakat. Sebab hutang muajjal, kata Imam Ramli, masih lagi belum sampai tempoh untuk dia bayar. Maka dia boleh gunakan duit itu untuk gunakan duit yang dia ada untuk keluarkan zakat fitrah, dan dia boleh usaha lain untuk bayar hutang yang perlu dibayar apabila sampai masa dia. Jadi pada hutang muajjal khilaf di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar kata ambil kira sekali, Imam Ramli kata tak ambil kira. Adapun hutang yang muajjal, adapun hutang yang muajjal dengan ain, hutang yang segera perlu dibayar, hak tu sepakat. Dia diambil kira pada menentukan sama ada wajib keluar zakat fitrah ataupun tak wajib keluar zakat fitrah. Jadi secara umumnya yang muajjal tu kita tak tepilah. Sebab dia ada khilaf di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Yang lambat lagi nak perlu bayar tu, lambat lagi masa untuk dibayar hutang tersebut. Tapi kalau yang muajjal dengan ain, yang perlu segera dibayar, maka yang tu diambil kira. Yang tu diambil kira sama ada perlu ataupun dia wajib bayar zakat ataupun tak wajib bayar zakat fitrah. Jadi maka antara syarat wajib bayar zakat fitrah ialah dia ada wang ataupun dia ada lebihan duit belanja daripada hutang yang dia perlu bayar dengan segera. Hutang yang perlu bayar, contohnya esok atau lusa dia kena bayar hutang lah, so segera lah, tak sempat untuk cari duit ganti contohnya. Ataupun hari itu yang dia kena bayar duit dan hari itu yang dia kena bayar hutang dan sebagainya, lagi tak sempat lah. Kalaulah duit yang dia ada diperlukan untuk bayar hutang,
Dan bila dia bayar hutang tersebut menyebabkan dia tidak lagi ada lebihan baki untuk dia gunakan untuk keluarkan zakat, maka tak wajib zakat fitrah untuk dia pada tahun tu. Tak wajib zakat fitrah untuk tahun tu. Ya, tu satu. Lagi lebih lagi selain daripada hutang, kena tengok juga wa maunatihi dan perbelanjaan dia. Belanja dia untuk hari raya dan malamnya. Untuk hari raya dan malam tu apa keperluan dia? Dia perlukan kepada makanan, dia perlukan kepada pakaian contohnya, dia perlukan kepada belanja untuk hari raya lah. Belanja untuk hari raya. Makanan lah pada ghalibnya, makanan lah. Yang lain tak ada masalah sangat. Makanan ataupun pakaian. Makanan ataupun pakaian. Makanan dan pakaian. Duit ada, tapi duit tu nak beli makan untuk raya contohnya. Duit tu nak beli makan pada hari raya tu. Kalau tidak, pakai tak makan apa lah pada hari raya contohnya. Duit ada contohnya, tapi duit itu untuk membeli pakaiannya. Pakaian tadi bincang bawah. Kita fokus pada kita tengok pada bab makanan lah, bab makanan sini ni. Wa maunatihi. Makanan dia. Duit ada, tapi duit itu perlu untuk digunakan ataupun duit itu perlu digunakan untuk membeli makanan pada hari raya. Makanan dia lah, bukan makanan orang hanya nak mai. Yang nak mai ziarah ke rumah ke apa dah, tu lebih dah ada hak dia. Makanan dia. Kalau beli makanan esok, maka tak ada dah lebihan untuk bayar fitrah, maka tak wajib fitrah. Tu perbelanjaan diri dia. Wa ma'unati man 'alaihi ma'unatuhu. Dan perbelanjaan mereka yang wajiblah ke atasnya membiayainya. Orang-orang yang dia wajib, orang-orang yang dia wajib memberi nafkah. Dan anak bini dia, mak ayah dia, sekiranya mak ayah dia tu orang yang fakir miskin, yang tak boleh bekerja dan sebagainya, tu masuk sekali lah orang yang dia wajib atasnya nafkah. Orang yang wajib atasnya memberi nafkah. Jadi dia kena tengok dia ada lebihan lagi tak daripada apa yang dia patut keluarkan sebagai perbelanjaan harian dia dan juga pembayaran hutang dia tu. Dikira perbelanjaan dia dan perbelanjaan orang yang wajib atasnya nafkah itu Lailatul Aidi wa yaumahu, pada malam raya dan siangnya dan harinya hari raya. Malam raya dekat sini ni, malam raya bukan bermaksud malam raya siang malam yang sebelum hari raya tak. Malam dekat sini ni dalam bab ni, sebab dia masuk dalam bab nafkah, malam selepas daripada siang tu. Sini terbalik sikit, kena jaga begitu. Ini seperti mana dalam bab nafkah. Boleh tengok dalam I'anatut Talibin, ada perbincangan ni. Dalam apa nama hasyiah atas Fathul Mu'in. Ada sebut perbincangan ni. Dalam bab nafkah, siang dan malam itu dibincang ataupun dikira malam itu mengikut siang. Tadi ni pada syarat mendapat satu juzuk daripada malam raya tu, dikira malam raya yang esok itu baru hari raya. Dalam bab nafkah tak? Hari raya dan malam dia. Jadi raya pertama satu Syawal dan malam dia, malam tu malam Syawal yang kedua lah. Kan kita 30 Ramadan siang. 30 Ramadan siang, malam tu satu Syawal. 30 Ramadan malam tu satu Syawal, malam raya. Kemudian hari raya pertama siang, malam tu dua Syawal lah. Malam raya kedua. Dalam bab nafkah, siang dulu baru malam. Dalam bab nafkah, siang dulu. Jadi perbelanjaan yang dimaksudkan kat sini ialah pada siang raya dia tu dan juga malam selepas daripada siang tu. Siang satu Syawal dengan malam Syawal kedua. Malam kedua Syawal. Dalam bab nafkah. Mudahnya kalau kita kira hari macam ni. Asalnya dalam Islam, dalam kebanyakan perkiraan kita, Khamis contohnya, Khamis siang, terbenam matahari Khamis, malam tu dipanggil malam Jumaat. Kemudian naik matahari pula siang tu dipanggil siang hari Jumaat lah.
Jadi malam Jumaat mendahului hari Jumaat. Hari Jumaat tu benar matahari, malam tu dikira malam Sabtu. Kemudian naik matahari balik baru hari Sabtu. Jadi malam mendahului siang dalam kebanyakan kiraan dan dalam kebanyakan hukum dalam fiqah. Tapi dalam bab nafkah tak? Dalam bab nafkah dia kira siang dulu dan malam itu mengikut hukum siang. Jadi hari raya, contohnya raya Khamis, siang raya tu Khamis. Kemudian terbenam matahari Khamis malam tu. Malam tu malam Jumaat lah. Malam tu dikira malam yang dimaksudkan dalam bab nafkah. Maka dalam bab nafkah, contohnya macam sinilah. Dalam bab lebihan belanja daripada nafkah dia, dia perlu ada lebihan belanja daripada keperluan diri dia dan keperluan orang yang perlu ditanggung olehnya pada hari raya dan malam selepas daripada hari raya tu. Tu maksud lailatul aidi wa yaumahu. Malam raya dan harinya hari raya. Sebab yang dimaksudkan dengan malam kat sini ialah malam yang mutaakhirah an yaumihi. Lailatuhu al-mutaakhiratu an yaumihi. Apa nama? Kama fi nafaqat. Seperti mana ya? Dalam bab nafkah ni, seperti yang disebutkan oleh Said Bakri Syattar rahimahullah dalam I'anatul Talibin. Baik, mudahnya lagu ni. Mudahnya seseorang tu bila ada lebihan daripada kadar yang dia perlukan untuk belanja pada hari raya dan malam dia, maka wajib zakat atas diri dia. Maka wajib zakat atas diri dia. Kalau lebih banyak, maka yang wajibnya saya akan sebutlah satu sok, satu gantang daripada makanan. Tapi kalau tak lebih banyak, lebih sikit, had sikit itulah yang akan dikeluarkan sebagai zakat. Saya akan sebut belakang lah. Dia akan sebut dalam hujung fasal kita ni. Ini cerita pasal syarat dulu. Cerita pasal syarat dulu. Lagi, syarat dia lagi. Wa'an dasti thawbin. Lebih daripada sepersalinan pakaian. Yaliqu bihi, yang layak dengannya. Dia perlukan, kalau dia perlukan kepada pakaian, maka dia kena guna duit untuk beli pakaian dia lah. Satu persalinan pakaian. Dastu thawbin ni maksudnya satu pakaian yang dia boleh gunakan secara seharian. Jadi satu persalinan pakaian lah. Ma yalbisuhul insan wa yakfihi bitaraddudihi fi hawaiji. Pakaian ataupun benda yang dipakai oleh manusia dan sesuai untuk dia gunakan pakaian tersebut dalam urusan harian dia. Itu dipanggil dasti thawbin. Jadi kita sebut sepersalinan pakaian yang lengkap lah. Kasut dia, selipar dia, baju dia, kalau dua lapis lah yang diperlukan. Seluar dia, kain dia, pakaian dalam dan sebagainya. Maksudnya bukannya wajib beli baru. Bukannya wajib beli baru, tapi contohnya kalau selipar dia putih. Esok nak raya ni selipar putih contohnya. Ataupun esok nak raya ni tak ada baju yang elok, yang ada semua baju carik, rabik dan sebagainya. Tak ada kain yang elok, yang ada semua kain yang tak layak dipakai dah. Dan sebagainya. Maka dia perlukan duit tu untuk belikan pakaian. Dia perlukan duit tu untuk belikan kasut dia, selipar dia, sepatu dia dan sebagainya. Maka dia perlu gunakan untuk beli keperluan dia dulu. Kalau yang lebih itu, kalau ada lebih daripada keperluan-keperluan tu, lebih daripada hutang, lebih daripada perbelanjaan harian untuk diri dia dan orang yang wajib atasnya nafkah, barulah wajib zakat fitrah ke atas diri dia. Kita apa nama, tak ada lah sampai ke tahap ni. Tapi setengah-setengah orang tu, contoh yang keh pagi makan pagi, yang keh petang makan petang tu, memang tak ada. Dia dapat duit contohnya hari nak raya tu, malam raya tu, contohnya malam raya tu tak ada apa dah, melainkan hanya ada, contoh kita kata RM30 dalam paket dia. Dengan RM30 itulah dia nak beli makanan untuk anak-beranak dia esok. Dengan RM30 itulah dia nak beli, contohnya dia nak beli beras ataupun lauk untuk anak-beranak dia esok contoh. Hak tu yang dia ada. Maka kalau dia gunakan duit tu untuk beli makanan dan sebagainya, maka habis.
Jadi dia kena pilih sama ada untuk beli makanan untuk esok ataupun bayar fitrah dia. Maka tak kena pilih lah. Wajib dia belikan makanan sebab nafkah tu wajib untuk diri dia dan untuk anak bini dia yang perlukan kepada nafkah tersebut. Lepas tu macam mana dia kena zakat fitrah? Tak wajib zakat fitrah atas diri dia sebab dia tidak ada lebihan daripada perbelanjaan yang sepatutnya dia gunakan pada hari raya dan malam dia. Pada hari raya dan malam dia. Itu maksud dia. Wa an dasti saubin, dan daripada satu persaingan pakaian, lebih daripada satu persaingan pakaian, yaliqu bihi, yang layak dengan dia. Yang layak dengan dia dan layak dengan apa nama ma'unatihi tu lah, dengan orang yang di bawah tanggungan dia tu. Anak-anak dia tak ada pakaian yang elok contohnya untuk nak keluar pergi beraya contohnya, maka wajib beli pakaian lah. Kalau ada pakaian yang elok yang dah boleh pakai untuk raya, tak wajib beli pakaian baru lah sebagainya. Kemudian wa maskanin, dan tempat tinggal. Tempat tinggal dia perlukan duit untuk tempat tinggal dia. Tempat tinggal. Wa khadimin, dan pekerja. Kalau yang perlulah, yahtaju ilaihi, yang berhajat ia, ia man tu, orang yang wajib zakat tu, ilaihi, kepadanya, kepada maskan dan khadim tu, kepada tempat tinggal dan khadam, pekerja tu. Seperti orang yang wajib atasnya nafkah tu, watajibu amman fi nafaqatihi, dan wajiblah amman dari mereka yang fi nafaqatihi, dalam nafkahnya, dalam pembiayaannya. Orang yang wajib nafkah atas diri dia lah, minal muslimin, bayan berdeman tu daripada segala orang Islam, min zaujatin, daripada isteri kalau dia suami, wa waladin, dan anak, wa walidin, dan bapa, ibu dan bapa lah, wa mamlukin, dan hamba. Cuma dalam masalah anak dia tersebut dalam kami. Dalam masalah anak, kalau anak lelaki yang dah baligh, anak lelaki yang dah baligh, tak wajib atas bapaknya memberi nafkah ke atas diri dia. Bila bapa tak wajib memberi nafkah ke atas anak lelaki dia yang sudah baligh, maka kalau bapa tu nak keluarkan zakat fitrah daripada anak lelaki yang dah baligh tu, dia kena minta izin daripada anak lelaki tu. Dia kena maklum dan minta izin daripada anak lelaki tersebut untuk dia keluarkan zakat ke atas anak lelaki tu. Kalau yang tak baligh ni tak apalah. Yang kita ayah contohnya, ada anak 3 orang lelaki belakang contohnya, hak seorang lelaki tu umur 20 tahun ataupun 18 tahun, hak sulung, hak nombor 2 baru 10 tahun, hak nombor 3 5 tahun contohnya. Maka malam raya tu kita nak keluar zakat lah, zakat fitrah. Ataupun pagi raya sebelum maya raya tu kita nak keluar zakat fitrah. Maka untuk anak kita yang ketiga dan yang kedua, yang 5 tahun dengan 10 tahun, tak ada masalah kita keluarkan zakat sebab kita waris yang wajib memberi nafkah ke atas anak kita tu. Sebab dia pun tak balik lagi, anak lelaki. Tapi anak lelaki kita yang sulung, yang dah berumur 18 tahun ataupun 17 tahun contohnya, dia dah balik. Bila dia dah balik, dia dah tak wajib diberi nafkah. Sebab lelaki-lelaki yang dah balik, dia wajib mencari nafkah dia sendiri. Kalau mak ayah yang masih menanggung anak-anak tersebut, maka dikira sebagai ihsan bagi mak ayah. Ini dikira ihsan saja, belah budi baik mak ayah yang masih lagi menanggung anaknya yang telah baligh, anak lelakinya yang telah baligh. Maka anak yang telah baligh, anak yang telah baligh tak wajib ditanggung oleh ayahnya. Bila tak wajib ditanggung nafkah oleh ayahnya, maka ayahnya tak boleh nak bayar zakat untuk diri dia melainkan setelah meminta izin daripada dia dulu. Dia kata, abang ni, ayah nak bayar zakat fitrah untuk abang ni. Kalau ayah, kalau anak dia kata okey, ataupun anak dia beri izin untuk ayah dia membayar zakat fitrah untuk diri dia, maka barulah si ayah tu boleh keluarkan zakat fitrah untuk diri anak dia yang dah baligh tu. Kalau anak yang dah balik kata tak payah, tahun ni abang nak buat keluar zakat sendiri contohnya, tahun ni abang nak bayar zakat fitrah sendiri, maka si ayah tak boleh keluarkan zakat untuk anaknya yang telah balik sebab tak dapat keizinan daripada anak lelakinya yang telah balik tersebut.
dikira itu yang kita boleh keluar zakat ataupun yang kita wajib keluarkan zakat untuk orang yang berada dalam tanggungan kita sahaja. Kalau orang tersebut tidak berada pada tanggungan kita, maka kena minta izin dia dulu. Kita boleh je nak keluar zakat untuk kawan kita. Tahun ni aku belanja zakat fitrah hamba, contoh, boleh, sah, dengan syarat dengan izin dia. Dan kita duduk satu rumah sewa contohnya, ada 5 orang contohnya, tahun ni kita rasa senang sikit dan kita ada berniaga dan sebagainya, ada untung dan sebagainya, kita kata kat member-member tu rumah sewa tu, tahun ni zakat fitrah hamba aku tanggung contohnya. Boleh tak? Boleh, sah, dengan syarat, dengan izin. Sebab semua dah balik, sepatutnya semua keluarkan zakat fitrah sendiri. Kalau kita nak tolong keluarkan untuk kawan-kawan serumah, serumah sewa kita, sah tak? Sah, dengan syarat dia bayar, dia izin untuk kita bayar. Dia pun okey tahun ni, apa nama, kami serahkan kepada hang untuk bayar zakat fitrah yang wajib atas diri kami pada tahun ni. Baru boleh kita keluarkan zakat untuk orang lain. Pasal apa kena minta izin? Pasal apa perlu dengan izin? Sebab mereka bukan orang yang berada bawah tanggungan nafkah kita. Kalau orang tersebut orang yang berada bawah tanggungan nafkah kita, tak perlu minta izin. Contohnya macam isteri, seorang suami, isteri dia merupakan orang yang wajib dia nafkahi, maka tak perlu minta izin kepada isteri untuk bayar zakat fitrah. Dia boleh keluarkan zakat fitrah terus. Dia ada hak untuk terus keluarkan zakat fitrah. Ni zakat fitrah yang wajib atas isteri saya pada tahun ni. Contohnya macam ayahnya ataupun ibunya, yang memang dia dia tanggung nafkah ibunya ataupun ayahnya tu. Ayahnya dah tak larat, dah tak boleh cari kerja dan sebagainya, dah tak ada sumber kewangan dan sebagainya, maka dia lah wajib tanggung. Maka bila depa, bila orang ni, si anak lelaki ni ataupun si anak perempuan ni menanggung nafkah ibu dan ayahnya, maka zakat fitrah ibu dan ayahnya pun wajib dikeluarkan oleh si anak ni dan tak perlu minta izin. Sebab sebab memang dia yang menanggung nafkah mereka. Tapi kalau bukan dia yang menanggung nafkah mereka, contohnya ayah dan ibu tu ada sumber kewangan sendiri, masing-masing pencen contohnya, masing-masing pencen, ada kebun sikit dan sebagainya, hidup macam biasa lah, memang tak perlu, memang tak perlukan anak-anak untuk tanggung hidup mereka. Mereka boleh tanggung hidup mereka sendiri dengan duit yang mereka ada, dengan pencen yang mereka ada dan sebagainya, dengan sumber kebun yang mereka ada dan sebagainya. Mereka tak perlukan pun anak-anak untuk tanggung mereka sehari-hari. Setiap hari perbelanjaan hidup mereka tu mereka pakai duit sendiri. Anak-anak bagi duit ni sekadar duit bulanan mereka terima, mereka simpan lagi tu, ya tak guna pun contoh. Maka tak wajiblah nafkah. Maka anak-anak tak wajib memberi nafkah kepada mereka lah, sebab mereka ada kemampuan sendiri untuk hidup. Mak ayah ni contohnya. Maka bila nak bayar zakat fitrah contohnya, anak-anak tak boleh tolong bayar zakat fitrah kepada mak dan ayah melainkan setelah minta izin daripada mereka. Itu. Jadi dia punya, dia punya kaedah dia, bila mana orang tersebut di bawah tanggungan seseorang, maka orang yang menanggung nafkah dia harian tersebut, mereka itulah yang wajib membayar zakat fitrah untuk diri dia. Sebaliknya, kalaulah orang tersebut tidak berada bawah tanggungan sesiapa, maka tak ada orang yang boleh keluarkan zakat fitrah untuk diri dia melainkan dengan izin dia. Maksudnya lagu tu. Macam kita, kita tak ada, kita bukan bawah tanggungan siapa-siapa. Kita anak lelaki yang dah dewasa, yang dah balik dan sebagainya, dah cari duit sendiri dan sebagainya contoh, dah hidup sendiri sebagainya dan contohnya, ada keluarga dan sebagainya. Kita bukan berada bawah tanggungan siapa-siapa, bahkan kitalah yang menanggung beberapa orang yang lain yang berada bawah tanggungan kita. Maka tak ada siapa boleh buat keluar zakat fitrah untuk diri kita melainkan dengan izin kita. Contoh tahun ni ayah kita nak buat kenduri contohnya, kita tahun ni anak-anak ayah, menantu-menantu ayah, cucu-cucu ayah, semua ayah bayar zakat fitrah tahun ni. Maka yang dah baligh perlu minta izin. Anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu yang dah baligh perlu memberi izin kepada ayah, si ayah tu. Barulah si ayah itu berhak untuk keluarkan zakat fitrah untuk diri mereka pada tahun tu. Kalau yang tak memberi izin, maka dia kena keluar sendiri, ya. Dia kena keluar sendiri. Gitu. Habis, apa dia kewajipan, ya? Wal wajibu. Dan yang wajib itu, kewajipan yang wajib
Kalau dia lebih wal wajibu ay ala kulli ra'sin. Wajib di atas setiap kepala. Wajib di atas setiap orang tu sa'un. Satu gantang. Satu gantang. Salimun minal aibi, yang selamat daripada aib. Maksudnya bukan yang buruk, bukan yang rosak lah. Satu gantang yang elok. Min ghalibi qutil baladi, daripada qutil balad yang ghalib, daripada makanan negeri tersebut, makanan ruji, makanan asasi negeri tersebut yang ghalib. Kalaulah makanan asasi pada negeri ataupun negara tersebut banyak jenis, maka kena ambil yang ghalib dia. Kebiasaannya orang makan apa? Negara ni tepung pun orang makan, beras pun orang makan, jagung pun orang makan dan sebagainya. Banyak makanan ruji dia, banyak makanan asasi dia. Maka kena pilih yang ghalib. Yang asasi yang paling banyak dimakan dan sebagainya apa dia? Maka kena pilih yang tu. Macam negara kita mudah ya. Kita beras lah. Kita beras. Maka tu kadar yang wajib satu gantang. Sok satu gantang. Satu gantang bersamaan dengan empat cupak, empat mud nabawi. Satu gantang bersamaan dengan empat mud, empat cupak nabawi. Lebih kurang, timbangannya lebih kurang 2.75 kilogram. 2.75 ke 3 kilo lah lebih kurang tu. Maksudnya tak sampai 3 kilogram pun, lebih kurang. Gantang kita, gantang orang Melayu kita besar sikit. Gantang orang Melayu kita 3.7 kilogram. 3,700 gram. Gantang Melayu kita. Jadi gantang Melayu kita besar daripada gantang dalam fiqah ni, gantang dalam bab zakat ni. Maka biasanya kalau kita sini ni, kita di negara kita, kita pakai gantang Melayu kita lah. Sebab gantang Melayu kita 4 cupak juga. Tapi 4 cupak kita, satu cupak kita lebih kurang 900 gram. Satu cupak kita lebih kurang 900 gram. Jadi 900 kali 4, 9, 18, 27, 36, 3.6 kilo. Tu gantang kita. Jadi segantang kita 3.6 kilogram beras. Tu gantang kita. Dan gantang yang dalam kitab kita ni, gantang yang dalam hukum zakat ni, dia 4 cupak dengan cupak nabawi. Dengan cupak nabi. Dengan cupak nabi, cupak Madinah lah dia panggil. Cupak Madinah tu dia panggil cupak nabawi, cupak cupak nabi. Kecil sikit daripada cupak kita. Kecil sikit daripada cupak kita. Cawan kita tu lebih sikit je. Ni macam cawan ni. Tak sampai secupak ni. Kalau cawan ni ni. Ataupun secupak lebih sikit. Jadi 4 kali cupak ni. Ni 4 kali cupak ni. 4 kali. 4 kali. Ni kalau kita kata ni satu cupak. Satu mud. Maka 4 mud. 4 cupak bersamaan dengan satu gantang. Dan cupak nabawi itu lebih kecil daripada cupak kita. Cupak nabawi lebih kecil daripada cupak kita. Maka gantang nabawi lebih kecil daripada gantang kita lah maksudnya. Cupak kita satu cupak 900 gram lebih kurang. Jadi gantang kita satu gantang 3.6 kilogram. Yang kita duk guna ni kalau kalau kita musim-musim nak raya ni, kalau kita dulu ada depa kolak beras edisi fitrah. Setiap kali masuk bulan puasa nak raya, setengah-setengah kedai, setengah-setengah kilang dia akan keluarkan beras yang cukup segantang. Dia kecil daripada 5 kilogram. Beras fitrah dia panggil. Maka dalam beras fitrah tu 3.6 kilogram. Dia tak sampai 5 kilogram. Dia kecil daripada beras 5 kilogram. Maka yang tu 3.6 kilogram. Tu gantang kita, gantang Melayu. Lebih besar daripada gantang nabawi. Gantang nabawi tak sampai 3 kilogram. Tak sampai 3 kilogram. Jadi boleh sangatlah kalau kita keluar dengan 3.6 kilogram tu. Kalau kita keluar dengan gantang kita, sah. Bahkan lebih yakin, lebih meyakinkan kerana lebih daripada kadar yang wajib. Sa' nabawi, gantang nabawi, iaitu satu gantang bersamaan dengan empat cupak nabawi.
Empat cupak nabawi, satu cupak nabawi lebih kecil daripada cupak kita. Iaitu dia lebih kurang apa nama, satu setengah, satu setengah, 75. Dia lebih kurang 700 gram saja, lebih kurang. Lebih kurang 700 gram. Apa nama, satu cupak lebih kurang 700 gram, lebih-lebih sikit gitu. Kau tak sampai, tak sampai 700 gram. Sebab 4 cupak paling sikit, kiraan paling sikit 4 cupak 2.75. Paling banyak hampir 3 kilogram. Jadi kalau kita ambil kiraan yang paling banyak 3 kilogram tu, 3 kilogram bahagi 4 jatuh 7.5, 750 gram. 750 gram untuk satu cupak. Jadi dia kecil sikitlah. Dia kecil sikit. Beras ataupun gandum dan sebagainya lah, dan sebagainya. Maka tu kadar yang wajib. Bila seseorang tu ada lebihan daripada syarat tadi ni, dia ada duit lebih daripada duit yang dia perlukan untuk bayar hutang yang segera, lebih daripada perbelanjaan makanan dan pakaian yang dia perlukan, lebih daripada perbelanjaan tempat tinggal dan pelayan yang dia perlukan dan sebagainya, lebih daripada perbelanjaan orang yang wajib atasnya memberi nafkah, lebih daripada semua tu, maka bila ada lebih daripada benda-benda tersebut, maka wajib ke atasnya mengeluarkan satu gantang makanan sebagai zakat fitrah diri dia. Kalau lebih semua-semua tu, kalau tak lebih banyak, lebih sikit je, tak sampai satu gantang. Contohnya duit yang dia ada, ataupun selepas dia beli makanan pokok nurani, dia beli beras ada pokok nurani, beras yang dia perlukan untuk esok serta malamnya itu, lebih kita kata dua genggam saja, lebih dua genggam daripada yang diperlukan. Dia dah beda siap-siap dah pun ni, dah tahulah hari-hari makan banyak mana gunung ni, maka lebih-lebih kurang dua genggam saja, ataupun lebih sikit saja, tak sampai ke duit yang ada ataupun beras yang ada tu tak sampai satu gantang pun, tak sampai satu gantang pun yang lebih. Wa in qadara ala ba'dihi, dan jikalau lebih ia, dan jikalau mampu ia, wa in qadara, dan jikalau mampu ia, ia man tu lah orang yang wajib zakat tu, ala ba'dihi, atas sebahagian yang sebahagian sa', sebahagian gantang tu faqat sahaja. Kemampuan dia kalau nak keluar zakat, boleh keluar setengah gantang saja contohnya, ataupun kurang bersetengah gantang, ataupun lebih bersetengah gantang, cuma tak sampai segantang. Akhrajahu, nescaya mengeluar ia akan dia. Kalau dia mampu setakat setengah gantang saja, setengah gantang sajalah yang wajib zakat. Kalau dia mampu setakat 1/3 gantang, maka 1/3 gantang sajalah zakat yang dikeluarkan untuk tahun tu. Kalau lebih daripada tu, baru kira segantang untuk dia. Dan contoh, dia ada duit, tapi duit tu nak guna untuk beli makanan untuk raya esok, malam raya esok, untuk anak bini dia, untuk dia lagi, ada pakaian yang dia perlu beli, ada hutang yang dia perlu bayar dan sebagainya. Lebih kita kata RM2. Tolak, lebih RM2 tu je. Dalam bank pun tak ada, apa pun tak ada. RM2 tu je lebih. Memang betul-betul RM2 tu. RM2 tu lah zakat fitrah dia. Maka, zakat mana yang dia wujud kelak, RM2 tu lah. Hak tu yang dia wujud kelaknya. Kita kata contohnya zakat fitrah tahun ni, contohnya RM8 contohnya. Zakat fitrah RM8 contoh. Yang ada pada dia kan, dalam bank ke, hak bukan dalam bank ke, dalam beg duit ke, dalam tabung ke, colak pi tolak mai, beli beras, beli makanan untuk esok, beli lauk pokok nuruk ni, yang ada kat dia cuma sekat RM5 saja. Zakat fitrah RM8. Maka RM5 itulah zakat fitrah dia. RM5 itulah zakat fitrah dia. Ini dengan duit lah, sebab kita lah ni pakai nilai. Kalau ikut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh pakai nilai. Bukan tak boleh pakai nilai. Yang wajib keluarnya ialah makanan. Makanan. Tu dipanggil apa nama, sa'un min ghalibi qutil bilad. Segantang daripada makanan asasi tempat tersebut. Jadi yang asalnya kena keluar makanan. Kalau ada duit pun, beli makanan, beli beras lah kalau kita ni, beli beras, maka keluarkan dengan beras. Cuma, sebahagian pendapat mukabil bagi mu'tamad mengatakan boleh digunakan nilai duit lah menggantikan makanan, sebab dengan nilai itu lebih lebih umum manfaat dia. Kalau beli makanan ataupun kalau bayar dengan makanan, banyak sangat makanan pun tak boleh buat apa juga.
Dengan makanan tak boleh beli barang, dengan tak boleh beli pakaian contohnya. Tapi kalau bagi duit, maka duit itu boleh guna untuk beli barang, untuk beli makanan, boleh guna untuk beli pakaian, boleh guna untuk keperluan asasi yang lain dan sebagainya. Maka sebahagian ulama membenarkan untuk kita gunakan nilai makanan sebagai bayaran zakat fitrah. Yang asalnya kena guna beras lah. Kalau orang tua-tua dulu sampai ke law pun, sebagian orang tua-tua masih lagi mengekalkan bayar dengan beras. Tok-tok guru pondok pun kebanyakannya masih lagi mengekalkan bayaran dengan makanan, beras lah. Tapi kalau kita bayar dengan duit lah ni, macam kita bayar pakai duit lah ni, lebih mudah lah. Lebih mudah sebab duit dari tangan, kadang-kadang transfer saja, kadang-kadang bagi direct dan sebagainya, ikut suka lah yang tu. Maka bila kita bincang dengan duit macam tadi lah, kita cuma ada lebihan daripada apa yang kita perlukan pada hari raya dan malam dia. Lebihan yang ada cuma RM5. Zakat fitrah tu RM8 contohnya. Zakat fitrah yang diletakkan oleh tahun ni oleh pejabat zakat dan sebagainya RM8. Kita cuma ada RM5 saja lebih. Tolak yang tu, tolak yang lebihnya RM5. Maka RM5 tu lah zakat fitrah kita. Walaupun tak cukup. Kalau ada sampai RM10 contohnya, maka RM8 tu lah zakat fitrah, lebih RM2. Zakat fitrah RM8 contohnya diletakkan tahun ni. Kerajaan letakkan zakat fitrah tahun ni ialah nilainya sebanyak RM8. Kita ada RM10 contohnya. Bila RM10 lebih daripada kadar wajib zakat fitrah, maka RM8 keluarkan untuk kita. Lagi RM2 tu untuk tanggungan kita, untuk bini kita RM2 tu. Dia bukan seorang RM5, seorang RM5 dah. Dia kena satu komplit, dia kena sempurna satu sok, satu sok, satu sok, satu sok. Kalaulah kita ada seorang bini, kemudian 3 orang anak contohnya, yang wajib ni yang kita tanggung. Kita satu, satu kepala kita, bini kita satu kepala, anak kita 3 orang, 3 kepala 5 orang. Jadi kita perlukan 5 gentang contohnya. 5 gentang. Dengan kadar kiraan semasa contohnya segentang tu, kerajaan kita letakkan segentang tu dekat kita RM8. Jadi 8 kali 5 RM40. Kita perlukan RM40 untuk bayar zakat fitrah. Yang kita ada contohnya hanya RM20. Yang kita ada hanya RM20. RM20 tu dah ambil RM8 untuk kita, zakat fitrah kita yang sempurna. RM8 lagi untuk bini kita. Jadi 88 dah 16, lebih RM4. Lebih RM4 tu untuk anak kita, salah seorang daripada anak kita. Lebih lagi RM4 tu salah seorang untuk anak kita. Takat mana yang ada lah RM4, tak cukup segentang RM4. Sebab segentang RM8. Maka anak kita yang mana-mana satu yang berada dalam tanggungan nafkah kita, bayar untuk dia. Yang lagi 2 orang tak wajib zakat. Dia tak wajib zakat daripada tahun tu. Ini cerita orang yang susah betul-betul lah. Jaranglah nak ada orang yang susah betul-betul ni. Ada, bukan tak ada, ada. Tapi jarang. Lebih-lebih lagi anak lelaki lah. Anak lelaki yang umur, yang dah balik umur 16-17 kadang-kadang tu, tak ada keluarga dan sebagainya. Jenis cari duit sendiri, jenis apa nama, menegur pasal malam ke, harap gaji harian sehari RM10 dan sebagainya. Kalau tak ada, tak ada lah hari raya tu, buat kena. Maka kalau tak ada lebihan daripada keperluan dia untuk hari raya dan malam ni, tak wajib zakat fitrah pada diri dia. Tak wajib zakat fitrah. Tak wajib zakat fitrah pada diri dia. Dia ada motor tak kira, sebab motor bukan duit. Dia ada power bank contohnya tak kira, sebab power bank bukan duit. Dia ada handset mahal tak kira, handset mahal bukan duit. Hal tu tak boleh dikira sama ada dia wajib zakat fitrah ataupun tidak, kan? Dia kira belanja dia pada hari tu. Ni dia belanja dia pada hari tu. Takkan nak kira bila dia ada motor kena jual motor dan tumpang fitrah dah, bukan. Motor dia motor dia. Motor dia bukan perbelanjaan harian dia. Handset dia, handset pakai handset sampai 7-800 contohnya. Tak ada masalah. Handset dia bukan tak termasuk dalam kiraan, maksudnya tak perlu kena kira oh kena kena jual handset dia ni, harta yang dia ada kena jual handset kemudian duit tu banyak, tak ada, bukan. Dia kira perbelanjaan harian dia. Perbelanjaan harian ni contohnya dia perlukan RM10 ataupun RM20 untuk perbelanjaan harian dia, dia perlukan RM20 setiap hari. RM20 untuk makanan dia, minuman dia dan sebagainya. Makanan, minuman, minyak motor dia, iyalah nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi dia perlukan contohnya RM20 untuk setiap hari. Maka dia tahulah untuk raya-raya pun dia tetap perlukan RM20 juga untuk makanan, minum dia dan sebagainya. Dia ada untuk raya esok dia ada RM25 saja. Maka RM5 tu dah yang lebih. Dia perlukan RM20, RM5 tu lah yang lebih. RM5 tu lah dekat fitrah dia. Tak cukup segentang, tak cukup segentang. Wa in qadara ala ba'dihi faqad akhrajahu. Kalaulah dia hanya mampu untuk sebahagian gantang saja, maka keluarlah sebahagian gantang tu.
Pada kebanyakan keadaan kita mungkin tak 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 nampaklah situasi ini, tapi kalau kita berada dalam keadaan kesusahan kita nampak. Memang ada sebahagian kawan-kawan waktu mengaji dulu ni, memang ada orang yang tiap-tiap tahun tak pernah bayar zakat sebab dia tak mampu. Ada orang yang kita kenal dia memang setiap tahun tak bayar zakat, tak mampu. Kalau dia mampu pun setakat kurang daripada kadar yang wajib yang sebenar. Dia ada 4 ringgit saja dalam bekit. Dia ada 3 ringgit saja dalam bekit, lebih daripada keperluan harian dia, keperluan harian dia. Orang yang taklah, orang lelaki lah yang yang biasanya jadi macam ni, orang mumpan tak apalah, ditanggung oleh mak ayah dia sampai dia menikah. Tak orang lelaki yang umur dah 18, 19, 20 yang tak ada kerja apa-apa melainkan mengaji saja dan sebagainya, dia terima zakat lah. Zakat itrah dan sebagainya dia terima lah sebab dia fuqara wal masakin. Tapi dia tak ada lebih melainkan dengan kekayaan dia, apa nama ataupun dia kena tunggu orang banyak zakat fitrah kat dia dulu, barulah dia boleh guna beras fitrah yang orang banyak kat dia tu untuk bayar zakat fitrah untuk jariah dan sebagainya. Tu cerita orang susah-susah lah, kita payah jumpa lah orang susah-susah macam tu. Qala rahimahullah, ni masuk dalam masa bayar zakat. Wa yajuzu ikhrajuha fi ramadhan, dan haruslah mengeluarkannya zakat fitrah tu fi ramadhan, pada bulan Ramadhan, sebelum masuk Syawal lagi. Sebelum masuk Syawal lagi. Wa yusannu qabla salatil Aid, dan sunat ikhraj tu, ikhraju zakat ni, mengeluarkan zakat tu sunat qabla salatil Aid, sebelum sembahyang hari raya, hari raya puasa. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumihi, dan haramlah melewatkannya kan zakat fitrah ni an yaumihi, daripada harinya, daripada hari raya, yaumihi yaumil Aid. Maka ni disebut tiga waktu bagi zakat fitrah. Tiga. Asalnya ada lima lah. Asalnya ada lima. Ni sebut tiga saja daripada lima. Dan yang pertamanya waktu yang harus. Tu dia kata wayajuzu ikhrajuha. Tu waktu yang pertama harus mengeluarkannya zakat fitrah pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Dan kita dah sebut syarat tadi ni, syarat yang pertama, syarat wajib zakat tersebut, orang tersebut orang yang mempunyai ataupun sempat hidup pada dua juzuk masa, iaitu satu juzuk Ramadan dan satu juzuk Syawal. Satu juzuk ya? Satu juzuk. Maka yang wajibnya ketika mana dia sempat malam raya tersebut, bila masuk Syawal baru wajib dia guna zakat. Tapi dia dah ada dah apa nama, dia dah sempat dah sejuzuk Ramadan tu. Kan? Dia wajib zakat bila mana dia dapat sejuzuk Ramadan dengan sejuzuk Syawal. Gabung dua ni baru wajib zakat. Dia sempat hidup pada satu juzuk Ramadan, dia sempat hidup pada satu juzuk Syawal. Gabung dua ni baru wajib zakat. Bila dia dah dapat salah satu daripada dua syarat ni, salah satu daripada dua masa ni, iaitu dia sempat Ramadan walaupun masih lagi belum tentu dia sempat Syawal ataupun tidak, dia nak kena zakat fitrah dia siap-siap lalu bulan Ramadan, sah. Sah. Ni masuk dalam kategori mengawalkan zakat. Maksudnya kategori ta'jilu zakat. Ta'jilu zakat akan dibincangkan dalam fasa selepas ni. Tapi ini salah satu daripada masalah ni. Dia mendahulukan zakat, dia menyegerakan zakat. Dan asalnya dia kena pastikan dia sempat Syawal baru wajib zakat. Ketika tu barulah kewajipan zakat kena atas diri dia. Barulah kewajipan zakat kena atas diri dia. Sebab dia sempat Ramadan dan dia sempat Syawal. Tapi dia sekarang ni separuh daripada kewajipan tersebut dia dah ada, iaitu dia dah sempat Ramadan. Syawal belum tentu. Maka ketika dia sempat Ramadan tu dah harus dia ulang zakat. Maka sepanjang Ramadan tu, bila kita ulang sebagai zakat sepanjang Ramadan tu, hukum dia harus, tak ada pahala. Tak ada pahala sebab tak wajib lagi lah. Dia apa nama, pahala wajib nantilah. Tapi mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan, hukum dia harus, tak ada pahala lah. Tak ada pahala mengeluarkan zakat. Bayar zakat tu wajib. Bayar zakat tu wajib lah nanti. Law tak wajib ke atas diri dia. Masuk malam raya tu dan dia masih hidup, baru ketika tu baru wajib. Ketika tu baru dapat pahala wajib. Tapi sepanjang bulan Ramadan tu, mengeluarkan zakat, memilih untuk mengeluarkan zakat fitrah pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, sebelum masuk Syawal, hukum dia harus. Hukum dia harus. Gitu. Tu maksud dia. Sebab belum tentu dia hidup pada malam raya tu, belum tentu. Boleh jadi dia meninggal. Boleh jadi umur dia tak sampai, tak sampai. Dia tak sempat pun sambut raya pada tentu contohnya. 20 Ramadan contohnya malangan. Contoh. Contoh. Maka tak wajib zakat fitrah atas diri dia. Sebab dia cuma dapat juzuk daripada
sebahagian daripada Ramadan tapi tak dapat sebahagian daripada Syawal. Ataupun esok nak raya, malam ni malam raya, siang tu meninggal. Ramai yang jadi kisah lagu tu, kita tengok soal abang. Tiap-tiap kali malam tu, tiap-tiap kali nak raya tu. Kan? Esok nak raya, petang tu asak tu meninggal contohnya. Aksiden dan sebagainya. Aksiden lah. Nama mati terkejut lah. Mati dalam lena lah. Macam-macam lah. Kan? Jadi malam tu malam raya. Tapi asak tu dia mati. Jadi dia dapat sejuzuk Ramadan. Tapi dia tak dapat sejuzuk Syawal. Maka tak wajib zakat atas diri dia. Tak wajib zakat fitrah. Tapi dia dah bayang dah awal puasa itu. 15 Ramadan contohnya dia dah bayang dah. Maka tak ada zakat fitrah lah tu. Tak ada zakat fitrah sebab tak wajib atas diri dia pun zakat fitrah tu. Maka mengeluarkan zakat pada semasa sepanjang bulan Ramadan, hukum dia harus. Hukum dia harus. Yang wajib tadi dah sebut lah. Apa nama tu, apa nama dalam syarat tadi ni, idraku ghurubis syamsi lailatul a'id tu. Tu yang wajib. Bila dia dah dapat satu juzuk Ramadan dan dia dapat satu juzuk Syawal, maka ketika tu wajib dia zakat. Wajib keluarkan zakat. Maksudnya kewajipan zakat itu bermula lepas daripada terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Contoh hari ini hari terakhir Ramadan, contoh hari ini hari terakhir Ramadan, sagi malam terbenam matahari, masuk maghrib, dah malam raya. Maka lepas terbenam matahari itu barulah dikira sebagai waktu wajib zakat. Waktu wajib zakat. Maka kalau dia bayang waktu tu malam raya dia bayang, maka dia bayang zakat Ramadan ni zakat fitrah yang betul lah. Zakat fitrah yang betul. Wajib bayang. Maka dapatlah pahala wajib tu. Dapat pahala wajib. Yang ketiganya disebut dalam kitab kita, wa yusannu qabla salatil Id. Dan sunat dibayar tu, waktu pilih untuk bayang zakat fitrah tu sebelum sembahyang raya. Iaitu selepas daripada fajar hari raya sebelum sembahyang raya. Sebelum sembahyang raya. Maksudnya daripada terbenam matahari malam raya tu, kan? Siang kita puasa, terbenam matahari malam tu malam raya. Dah dapat wajib dan sunat dibayar itu sebelum daripada sembahyang hari raya. Sembahyang Aidil Fitri. Maka kalau kita bayar sebelum daripada sembahyang raya tu, hukum dia sunat. Jadi kita dapat dua pahala lah, pahala wajib dan pahala sunat. Pahala wajib sebab zakat fitrah tu wajib, dan kita pilih masa bayar tu sebelum daripada sembahyang raya. Lagi dekat nak sembahyang raya, lagi besar hukum sunat tu. Lagi dekat nak sembahyang raya, lagi besar sunat tu. Tapi takut-takut tak ada lah. Kalau dengan nak sembahyang raya dengan nak apa, tak ada nak bayar zakat fitrah. Sebab tu sebahagian orang dipilih pas subuh tu, tak galak sangat, ataupun malam raya tu. Malam raya tu terus banyak zakat fitrah sebab malam raya tu lah masa wajib. Dan penama pagi raya tu sebelum sembahyang raya tu hukum dia sunat. Pagi raya sebelum sembahyang raya hukum dia sunat. Maka kalau dia bayar sebelum daripada sembahyang hari raya, maka dia dapat pahala wajib iaitu zakat fitrah wajib, dan dia dapat hukum sunat. Iaitu dia memilih untuk membayar sebelum daripada sembahyang sunat Aidil Fitri. Sembahyang sunat Aidil Fitri. Tu yang keempat dalam kitab kita ni, yang kedua lah. Yang pertama harus, yang wajib jadi doa wuduk di awal fasal tadi ni. Kemudian yang sunat ni tiga. Kemudian yang keempat disebut ni, wa yahrumu ta'khiruha an yaumihi, dan haramlah melewatkannya ikhraj zakat ni ataupun zakatil fitrah ni, zakatil fitri. Haramlah melewatkan, menangguhkan bayar tu an yaumihi, daripada harinya hari raya. Daripada harinya hari raya. Maksudnya selepas terbenam matahari hari raya pertama, dia tak bayar lagi zakat fitrah, hukum dia haram. Hukum dia haram. Haram ni ai bila uzrin lah, tanpa uzur. Dia tak bayar. Maksudnya dah masuk malam raya kedua. Matahari dah terbenam dah, maghrib dah raya tu. Hari raya pertama tu dah maghrib dah. Dah masuk malam raya kedua. Maka hukum dia haram. Hukum dia haram melewatkan daripada membayar. Melewatkan daripada membayar. Hukum dia haram tanpa uzur. Tanpa uzur. Kalau ada uzur tak ada masalah. Contoh terlupa, uzur lah tu. Tak ada masalah. Habis
maka wajib qada lah, dah keluar pada waktu dah. Wajib qada. Wajib qada sama ada secara segera ataupun secara berlambatan. Ataupun tidak perlu segera, kena tengok. Kalaulah qada tersebut qada yang maksiat, contohnya dia tidak membayar zakat tersebut kerana kesalahan diri dia, dia berdosa kerana tidak bayar zakat tersebut, maka wajib segera. Contoh dia sengaja, sagilah bayar, sagilah bayar, sagilah bayar. Kan, mayang raya tak dan tak apalah, sagilah. Kedua belah ikut mayang aku bayarlah zakat fitrah ni. Kedua belah tak dan, kalut dan sebagainya. Tak apalah, sagi ketiga lah aku bayar. Ketiga tak dan tak apalah, sagi lepas tak aku bayar. Masuk maghrib, tak bayar juga zakat fitrah tu. Maka ni, dia berdosa kerana melewatkan bayar zakat fitrah sehingga keluar waktu. Maka wajib segera bayar. Maka dia qada yang wajib disegerakan. Tapi kalau dia bukan dengan kesalahan dia, bukan dengan kesalahan, contohnya dia terlena, duduk nak bayar, nak bayar, nak bayar, lena rup, jaga-jaga maghrib, contohnya. Maka tak ada kesalahan lah. Tak ada kesalahan. Buat tu dah habis. Tapi bukan kesalahan dia. Ataupun orang yang dia nak bayar tu, dia cari tak jumpa. Orang yang dia nak bayar tu, dia nak bayar kepada orang tertentu, dan memang dia cari tak jumpa. Dia yakin dia akan jumpa sagi ni, dia akan jumpa tempat ni, tempat ni, dia akan jumpa dan sebagainya lah. Kalau dia tak berdosa kerana melewatkan bayar zakat tersebut, maka tak wajib dia segera. Dia wajib qada tapi tak wajib segera. Dia wajib qada bayar zakat fitrah tu dan tak wajib segera. Maka yang tak disebutkan dalam kitab kita ni hukumnya ialah hukum makruh. Zakat fitrah ada hukum makruh, iaitu kita keluarkan zakat selepas daripada sembahyang raya. Selepas daripada sembahyang raya. Sebelum sembahyang raya hukum dia sunat. Lepas sembahyang raya baru keluar zakat fitrah, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Jadi dalam hukum bayar zakat fitrah ni ada lima lah. Iaitu sepanjang Ramadan hukum dia harus. Kalau kita buat timeline tu, sepanjang Ramadan satu hukum dia harus. Habis Ramadan masuk malam raya hukum dia wajib lah. Dah bermula hukum wajib. Jadi daripada satu Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai siang yang terakhir Ramadan tu, hukum dia harus. Ini kalau kita buat timeline dia. Daripada masuk Ramadan sampai siang terakhir Ramadan, sampai buka puasa yang terakhir Ramadan tu, hukum dia harus. Kemudian bila masuk malam raya, bila masuk malam raya, lepas dah kita buka puasa yang lah dah, malam tu tak main tarawih dah, buka puasa tu maghrib tu, maghrib malam raya tu sampai ke maghrib esok tu, tu waktu wajib. Tu waktu wajib untuk bayar zakat fitrah. Tu waktu dia yang sebenar untuk bayar zakat fitrah. Cuma yang dalam waktu wajib tu, daripada malam raya tu sampai ke sebelum sembahyang raya, hukum dia sunat. Daripada malam raya sampai ke sebelum sembahyang raya, maka hukum dia sunat. Dalam hukum wajib tu, dalam tempoh yang sebenar tu, ada hukum sunat membayar pada waktu tu, iaitu kita memilih untuk membayar zakat fitrah sebelum daripada masuk waktu, sebelum daripada sembahyang sunat hari raya. Kemudian lepas daripada sembahyang sunat hari raya sampai terbenam matahari hari tersebut, hukum dia makruh. Masih lagi dalam waktu wajib. Tapi sebahagian waktu wajib tu, iaitu sampai sebelum sembahyang raya tu, hukum dia sunat. Selepas daripada sembahyang raya tu, hukum dia makruh. Terbenam matahari raya pertama masuk malam raya yang kedua, hukum dia haram. Hukum dia haram. Dikira sebagai qada. Kalau meninggalkan ataupun menangguhkan sampai keluar waktu tu dengan sengaja tanpa sebab yang diterima pada syarak, maka qada tu qada yang wajib disegerakan. Kalaulah meninggal ataupun menangguhkan membayar zakat tersebut dengan uzur yang diterima pada syarak, maka qada tu qada yang tak wajib disegerakan. Lepas tu secara ringkasnya hukum zakat fitrah. Gitu. Saya kena sebelum tunai matahari hari raya. Contoh raya hari Sabtu, contohlah raya hari Sabtu sampai maghrib hari Sabtu tu. Masuk maghrib hari Sabtu tu dah masuk raya kedua lah, dah masuk malam raya kedua. Maka ketika tu hukum dia haram bagi orang yang masih lagi belum membayar zakat fitrah dan dia tidak ada uzur yang diterima pada syarak, maka dia wajib segera
qada, zakat fitrah yang dia tinggalkan ataupun yang dia tangguhkan tu. Kalau dia lupa contohnya, tak apalah, lupa tu eh. Duk nak bayang, nak bayang, nak bayang, lupa. Maka tu masuk dalam uzur yang diterima pada syarak lah. Duk kalau dengan raya, dia menegar dan sebagainya. Lepas tu kalau orang rumah baru ni, terlupa ke tak nak main, nak kena bayang zakat fitrah. Tak ada orang peringat dia dan sebagainya. Maka tak berdosa lah. Lepas pada malam tu baru tanya, oh aku tak bayang zakat fitrah. Dia duduk berasa macam dia bayang lah. Lepas tu bila dia fikir, tak bayang lagi cerita dia ni. Rupa-rupanya tak bayang lagi. Maka ketika tu wajib qada tapi tak wajib segera. Wajib qada tapi tak wajib segera. Dan tak berdosa lah sebab dia terlupa. Habis. Kemudian kata faslun wa tajibun niyyatu fayanwi hadha zakatu mali wa nahwa dhalika wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini tak tak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'alil makhluqatika sayyid Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadaka tika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.